14 years ago in 1995. 14 tahun yang lalu tahun 1995. I was preaching one Sunday morning in church. Saya sedang berkhotbah suatu pagi di gereja. At the end of the service, my pastor came with a piece of note. Pada akhirnya khotbah itu pendeta saya datang dengan satu kertas. When I read this, I got shocked. Ketika saya membaca satu catatan ini, saya menjadi shocked. I was one. It says. Pastor Kong, you better go to the hospital. Your mother is in serious condition. Uh, dikatakan di catatan itu, Pendeta Kong, Anda harus cepat-cepat ke rumah sakit sebab ibumu sedang sakit. I close the service and rush to Singapore General Hospital. Saya tutup khotbah itu. Saya cepat-cepat pergi ke rumah sakit di bagian. Uh, Emergency. Dan ibu saya sedang digotong dibawa di dalam tempat untuk operasi. Tubes coming in and out of her body. Oh, banyak sekali selang-selang dimasukkan keluar di dalam tubuhnya. The doctor said, Reverend, your mother had a heart attack and a serious stroke. Uh, dokternya berkata, Pendeta, ibu anda dapat stroke yang sangat berat dan serangan jantung yang sangat berat. Because of a weak condition, most likely she'll die tonight. Karena keadaan yang begitu lemah, dia akan mati malam hari ini. My mother was 68 years old. Ibu saya usianya 69 tahun waktu itu. She only became a Christian for three weeks. Dia baru jadi orang Kristen usia 3 minggu. So I said, Doctor, you do the best you can. Dan saya berkata Dokter, engkau lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan. I'm to get my whole to pray. Saya akan menggerakkan seluruh gerejaku untuk berdoa. So I up my people and everybody prayed. Dan saya menelpon uh, jemaat kami dan semua orang berdoa. You know my mother passed through the night; she didn't die. Dan ibu saya melewati malam itu dan dia tidak jadi mati. Next morning, the doctor showed me the MRI. Uh, besok paginya dokter menunjukkan kepada saya hasil daripada MRI atau MRI. Half a brain was already damaged. Uh, Separu daripada otaknya itu sudah rusak. The doctor said, Reverend, let me tell you, your mother is is so brain damaged, she'll probably be a vegetable all her life even if she lived. Oh maaf. Bapak pendeta, ibu anda, otaknya semua separuh sudah rusak. Kalaupun dia hidup, dia akan menjadi manusia tanaman yang cacat seumur hidupnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin lebih baik buat dia untuk mati saja. Be a to your family. Kalau dia hidup akan menjadi beban untuk keluargamu. Oh, I got very angry. Oh, saya menjadi marah. I said, how can you say that of my mother? Oh, saya berkata bagaimana engkau bisa katakan itu kepada ibu saya? She's my mother. How could you wish for her to die? Dia adalah ibu saya. Mengapa engkau mengharapkan dia untuk mati? I say, you do your best you can. Saya berkata, dokter, engkau lakukan yang terbaik yang kau bisa kerjakan. You do your job. I do my job. Engkau lakukan pekerjaanmu. Aku akan lakukan pekerjaanku. I'm going to pray to the God of heaven to do a miracle. Saya akan berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi untuk melakukan mujizat. I call on my church and everybody fasted and prayed. Saya telepon gereja kami dan semua orang berdoa dan berpuasa. Now that was for 14 years ago. Ya, itu adalah 14 tahun yang lalu. I can tell you right now every Sunday morning if you come to church. Dan saya mau beritahu kepada saudara hari ini kalau setiap minggu saudara datang ke gereja kami. My mother sits in the front row walking and praising God and she's totally well. Hallelujah. Ibu saya datang di depan berjalan sehat memuji Tuhan dan memuji Tuhan. Oh, come on, give the Lord a big hand. Oh, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hallelujah. 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 Step number one, set your heart to seek the Lord. Yang pertama buatlah keputusan di hatimu untuk mencari